Shalom pemirsa, ya. Berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sabat kita masih dalam kitab Ayub, di mana kita dapat mempelajari bagaimana pertentangan besar dan juga bagaimana Ayub setia sampai pada akhirnya, di mana dia membawa kita kepada pelajaran supaya kita pun dapat hidup sebagaimana Ayub-Ayub modern di zaman sekarang ini, agar kita pun dapat memantulkan akan karakter Kristus. Dan ingat, biarlah kita pun keluar atau timbul seperti emas bila mana kita mendapatkan ujian tersebut. Dan sebelum kita membahasakan pelajaran kita ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul agar kita dapat mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Pembalasan Ilahi. Tiga sahabat Ayub tentu mempunyai sedikit pengetahuan tentang Tuhan, dan mereka bersungguh-sungguh berupaya membelanya juga. Dan seperti yang kita lihat, walaupun kata-kata mereka kepada Ayub begitu menyesatkan, apalagi menurut konteksnya, orang-orang ini mengungkapkan beberapa kebenaran penting. Dan inti argumen mereka adalah gagasan bahwa Tuhan adalah adil dan bahwa dosa mengakibatkan hukuman pembalasan ilahi atas kejahatan yang dan berkat khusus di atas kebaikan. Walau kita tidak tahu waktu yang tepat ketika orang-orang itu hidup, tetapi karena kita menerima bahwa Musa menuliskan kitab Ayub ketika ia di Midian, berarti mereka hidup sebelum keluaran. Paling mungkin juga mereka hidup sesudah air bah. Kita dapat baca dalam Kejadian 6 ayat 5-8. Walaupun kita tidak mengetahui berapa banyak pengetahuan orang-orang ini, yaitu sahabat-sahabat Ayub, Elifas, Bildad, dan juga Sofar, tentang air bah, bagaimanakah kisah air bah itu mempengaruhi teologi mereka. Di sini kita dapat baca di Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di sini Tuhan mau memusnahkan orang-orang jahat pada saat air bah itu. Dan kita melihat bahwa jelas bahwa kisah air bah adalah satu contoh pembalasan ilahi bagi dosa. Di dalamnya Tuhan menghukum langsung mereka yang pantas dihukum. Namun di sini pun konsep kasih karunia dinyatakan seperti yang terlihat dalam Kejadian 6 ayat 8. Dan G. White menuliskan juga fakta bahwa setiap pukulan atau palu menimpa Batra merupakan khotbah bagi umat manusia. Ini terdapat dalam The Spirit of Prophecy di Sejarah Para Nabi, jilid 1 halaman 70, di Alfa dan Omega jilid 1 halaman 70. Meskipun begitu, kita sekurang-kurangnya dapat melihat dalam kisah ini satu contoh dari apa yang mereka khotbahkan kepada Ayub. Jadi saat ini kita mempelajari bagaimana sahabat-sahabat daripada Ayub, mereka datang untuk menghibur akan Ayub. Tapi pada saat mereka melihat keadaan Ayub, kita melihat ceritanya, pada saat mereka pertama kali datang, mereka duduk hanya melihat, mereka tidak berkata-kata. Tapi akhirnya mereka membuka mulut mereka untuk berkata-kata. Dikatakan bahwa mereka ini bersungguh-sungguh mengatakan kepada Ayub bahwa Ayub mungkin melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan semuanya. Kalau kita melihat sejarah dari dunia ini, pada saat di zaman Israel, kalau orang bersalah, Tuhan langsung menghukum orang itu. Sehingga orang-orang ini, kalau kita melihat sahabat-sahabatnya, mereka mengambil pelajaran itu
di mana kalau kita bersalah maka akan terjadi satu musibah dalam dalam kehidupan kita. Namun kita melihat kalau kita sudah membaca buku Ayub, kita mengerti bagaimana setan berusaha keras. Dia tidak mau melihat kita setia kepada Tuhan. Dia berusaha untuk menjatuhkan setiap umat manusia bila mana tidak mempunyai fondasi yang kuat. Begitupun teman-teman daripada Ayub. Mereka datang, mereka mengucapkan kata-kata penghiburan. Mereka bermaksud dengan baik, tapi mereka mempunyai kesalahan yang sangat luar biasa, di mana mereka hanya melihat bahwa Tuhan kasih Tuhan itu kepada orang, dan juga kalau dia mau telah melakukan kesalahan dan belum mengakuinya di hadapan Tuhan, mereka akan dihukum. Tapi kalau kita melihat kisah Ayub, Ayub sebenarnya tidak bersalah dengan semuanya itu. Hanya setan yang ingin membuktikan kepada Tuhan bahwa, oh, semua yang Tuhan telah berikan kepada Ayub, ya pantas dia menyembah akan Tuhan. Semua kekayaan dan juga istri, anak, dan lain sebagainya, hamba-hamba yang setia. Di situ pada saat setan melihat semuanya itu, dia mengatakan bahwa pantas dia menyembahkan akan Tuhan dengan setia karena dia mempunyai satu pemberian atau Tuhan memberikan memberkati akan dia. Bagaimana Tuhan kalau tidak memberkati dia, apakah dia masih bertahan dengan semuanya ini? Tapi terbukti bahwa Ayub bukan setia karena Tuhan memberkati dia, tapi karena dia tahu yang benar. Dia tahu Tuhan yang disembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak mengecewakan dia. Sehingga walaupun teman-temannya memberikan memberikan nasihat kepada Ayub, walaupun mereka tidak mengetahui inti dari semua permasalahan atau penderitaan daripada Ayub, tapi mereka memberikan konklusi di mana mereka ingin membela akan Tuhan sendiri. Di sini mungkin kita pun sama seperti teman-teman daripada Ayub. Kita sering mengatakan sesuatu, mungkin kita dapat melihat hanya dari kulit luarnya saja. Kita mulai mengomentari, kita mulai memberikan masukan, padahal yang kita harus pelajari dari sini adalah marilah kita melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak memberikan hukuman hanya kita merasa bahwa setiap hukuman itu datang kepada kita ada oleh karena Tuhan itu menghukum seperti zaman yang lalu, di mana orang-orang kalau bersalah mungkin langsung mati di tempat dan lain sebagainya. Tapi saat ini Tuhan mau atau buku Ayub ini mau mengarahkan kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Dan sekarang ini kita masuk kepada tahap di mana panjang sabar Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Marilah kita menggunakan kesempatan itu untuk mengisi kehidupan kita, dan kita mempunyai karakter sebagaimana Ayub. Walaupun teman-temannya menggoda dia atau menasihati dia, dia tetap teguh pada imannya, dan dia memberikan contoh kepada kita masing-masing di saat sekarang ini. Yang paling menarik di sini dikatakan tiga sahabat Ayub tentu mempunyai sedikit pengetahuan tentang Tuhan, dan mereka bersungguh-sungguh berupaya membela Tuhan juga. Ya, mereka memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai Tuhan, tapi bagaimana mereka ingin membela Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adil. Ya, dan di sini dan inti argumentasi mereka adalah gagasan bahwa Tuhan adalah adil dan bahwa dosa mengakibatkan hukuman. Pembalasan ilahi atas kejahatan dan berkat khusus ke atas kebaikan. Ya, jadi Tuhan tidak menghukum manusia, ya hanya oleh karena pilihan kita bagaimana kita melakukan dosa, ya dosa itulah yang mengakibatkan hukuman itu datang kepada diri kita. Kita mengatakan Tuhan itu maha pengasih, dia itu maha penyayang. Ya, jadi kita jangan salah menanggapi ya bahwa Tuhan, oh Tuhan yang beri hukuman ini. Ya, sedangkan sahabat Ayub aja tahu ya bahwa dosalah yang mengakibatkan hukuman. Ya, bagaimana mereka mengetahui? Ya, walaupun hanya sedikit, tapi mereka tahu. Ya, oleh sebab itu
pelajaran yang sangat menarik supaya kita dapat mengupas pelajaran ini sehingga dapat menjadi pelajaran untuk kita di zaman akhir ini. Ya, sehingga kita boleh mengerti dengan sesungguhnya ya setiap maksud Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah diberikan kepada masing-masing kita. Ya, sehingga kita pada saat kita ingin memberikan masukan atau memberikan dorongan kepada orang lain, biarlah kita kembali ke firman Tuhan. Kita harus berhati-hati dengan kata-kata kita. Bagaimana kata-kata itu bila dikeluarkan dengan sembarangan, maka itu akan menjadi kutuk bagi orang lain. Tapi bila kata-kata itu keluar oleh karena kita mengenal akan Tuhan kita, maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kita akan lanjutkan. Apakah Elifas, Bilhad, dan Sofar tahu banyak atau tidak tentang peristiwa-peristiwa ini? Peristiwa-peristiwa itu menyatakan realitas penghakiman langsung Tuhan atas kejahatan. Ya, mungkin Elifas, Bilhad, dan Sofar ini mungkin mereka kurang tahu akan bagaimana cerita tentang air bah itu. Ya, kemudian di sini katakan Tuhan tidak begitu saja membiarkan orang berdosa dengan dosa-dosa mereka dan membiarkan dosa itu sendiri membinasakan mereka. Di waktu air bah, Tuhanlah yang langsung membawa hukuman. Di sini ia berfungsi sebagai hakim dan pembinasa orang jahat dan kejahatan. Meskipun kita perlu dan harus ya berfokus pada tabiat Tuhan yang maha kasih, berkemurahan dan maha pengampun. Mengapa tidak boleh juga kita lupakan realitas keadilannya? Pikirkan tentang semua kejahatan yang berlangsung masih tanpa hukuman. Apakah yang seharusnya hal ini katakan tentang pentingnya pembalasan ilahi, kapanpun dan bagaimanapun datangnya? Ya, bahwa dikatakan yang dulu dengan yang sekarang ini bahwa tidak akan berubah. Ya, dan firman Tuhan juga dikatakan satu iota pun atau satu titik pun dari firman-Ku tidak akan berubah. Ya, kejadian yang dulu mungkin akan terjadi di akhir zaman ini. Ya, Tuhan sudah memberikan amaran. Ya, Dia sudah memberikan itu dari sejak awal dunia ini diciptakan. Ya, tapi seringkali kita manusia atau saya sendiri pribadi lupa akan setiap amaran-amaran yang diberikan kepada masing-masing kita. Walaupun Ayub dia sangat mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak luput dari setiap ujian-ujian yang datang kepadanya. Mungkin kita berkata, kenapa orang yang rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan, di mana ada pelayanan di situ pun dia hadir. Ya, tapi kenapa ujian itu datang? Ya, itu menguji kembali. Ya, menguji kembali iman kita. Menguji kembali akan diri kita masing-masing, apa kita benar setia kepada Tuhan, apakah kasih kita kepada Tuhan memang betul tulus ya sebagaimana Ayub. Walaupun banyak ya tantangan yang dia hadapi mungkin dari sahabat-sahabatnya, tetapi dia tetap mempertahankan firman Tuhan. Ya, mungkin dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di gereja. Biarlah kita boleh menunjukkan bagaimana kita bisa hidup ya berbeda dengan dunia. Ya, jangan takut untuk berbeda. Ya, karena kita berbeda oleh karena kita mengikuti firman Tuhan. Ya, mungkin sebagai manusia masih ada mungkin ada rasa malu kita kah, atau rasa perasaan, tapi kembali lagi, ya ini bukan perasaan tetapi prinsip. Ya, bagaimana kita harus menghidupkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebagaimana Ayub, sehingga Ayub pada saat ujian itu berakhir, bagaimana Tuhan memberkati akan kehidupan Ayub. Dan Ayub diberikan umur lebih panjang lagi. Juga kalau kita melihat dari keadilan Tuhan, ya, Dia menghukum pada saat Dia mau membinasakan orang-orang berdosa, ya, pada saat air bah itu. Sebelumnya Dia telah memberikan amaran kepada mereka. Jadi Tuhan tidak menghukum tiba-tiba datang langsung menghukum, tapi Dia memberikan amaran bagi masing-masing kita. Di waktu yang lalu pun Dia memberikan amaran. Dikatakan bahwa setiap ketukan palu merupakan khotbah bagi
celaka bagi umat manusia, tapi mereka tidak mengindahkan akan amaran itu. Mungkin kita pun sama. Saat ini kita tidak secara langsung mendapatkan hukuman itu, tapi amarannya telah memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepadanya. Dikatakan bahwa kalau kita sama mengeraskan hati kita sebagaimana orang-orang di zaman air bah, kita pun akan mengalami hal yang sama. Walaupun amarat itu datang, kalau kita melihat selama pembuatan batra itu diberikan kesempatan 120 tahun, coba bayangkan, sangat sangat lama, tetapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Kita pun sekarang sampai kedatangannya nanti, kita masih diberikan kesempatan saat ini. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan kesempatan ini agar kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah itu, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Kasihnya sangat sangat berlimpah bagi masing-masing kita. Dia merindukan agar tidak seorang pun yang Dia ciptakan ini atau kita sebagai manusia ini tidak binasa oleh karena pilihan kita. Oleh karena itu, Dia memberikan kita amaran. Amaran ini biarlah kita ambil sebagai pelajaran kita, sebagai motivasi kita untuk melangkah lebih hari kita dapat memantulkan akan karakter Kristus. Ya, dan di sini ada beberapa contoh. Jadi katakan di mana bagaimana gagasan penghakiman pembalasan yang sama dengan terlihat dalam Kejadian 13 ayat 13. Di sini dikatakan Kejadian 13 ayat 13 tentang Sodom, ya. Dikatakan di sini, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kemudian di Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggal balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Jadi pada saat Tuhan memusnahkan akan kota Sodom dan Gomora ini, apakah ada amaran? Ya tentunya ada. Ya bagaimana Abraham? Abraham pun memohon kepada Tuhan, bila mana ada 30 orang di sana, apakah engkau masih mau membinasakan? Tuhan bilang, tidak. Tuhan, bila mana 10 orang Tuhan? Tuhan bilang, tidak, saya tidak akan binasakan. Tetapi tidak ada satupun. Hanya Lot, itu pun Lot harus dipaksa untuk keluar dari kota Sodom itu. Ya, bagaimana manusia begitu mengeraskan hati mereka. Mereka begitu keras kepala sehingga pada saat diamarkan mereka tetap biasa melakukan aktivitas mereka. Ya, mungkin bagaimana dengan saudara dan mungkin diri saya sendiri di akhir zaman ini. Setiap amaran demi amaran sudah datang kepada kita. Ya mungkin sebagian dari kita lagi bergumul. Ya tapi sampai kapan kita harus bergumul? Nah sebab itu biarlah pilihan-pilihan yang kita ambil, biarlah kita doakan itu, sehingga kita dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ya sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang sebagaimana Ayub. Ya walaupun kita memang harus tinggal di tengah-tengah kejahatan. Ya kita tinggal, tapi apakah kita sanggup ya untuk menjalankan kehidupan kita? Kalau kita tidak sanggup, baiklah kita minta petunjuk daripada Tuhan. Ya, apakah kita memang mempunyai iman sebesar Ayub? Ya walaupun dia apapun yang dia miliki semuanya musnah. Semuanya pergi daripada Ayub. Yang datang ya sahabat-sahabatnya. Tapi di dalam setiap kata-kata penghiburan daripada sahabatnya, kata-kata yang keluar ada kata-kata yang menguatkan dan ada kata-kata yang tidak menguatkan. Apakah kita bisa hidup? Inilah pertanyaan bagi masing-masing kita. Ya biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita. Ya inilah yang harus kita doakan. Sehingga di dalam kehidupan kita hari demi hari, ya kita boleh
menunjukkan akan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Apapun itu biarlah kita lakukan, ya, karena kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah ya. Kita dapat berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ingat, waktunya sudah semakin singkat. Ya, maka kita akan kedapatan setia sampai pada akhirnya. Atau kita sebaliknya, kita melakukan hal-hal di mana akan membutakan kita, serta akan berusaha keras untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan tingkah laku kita yang kita lakukan, apakah kita akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan, atau sebaliknya kita melawan akan Tuhan. Sebab itu, marilah kita doakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berkomitmen untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karena memang pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha sebagaimana dia mau memberikan ujian itu kepada Ayub. Dan Tuhan mengizinkannya. Saat ini pun Tuhan akan mengizinkan kejadian-kejadian itu atau ujian-ujian itu datang ke dalam kehidupan kita, agar kita dapat dimurnikan. Karena itu marilah kita berkomitmen, doakan itu setiap saat, dan minta petunjuk daripada Tuhan. Karena saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka semuanya Tuhan akan bukakan bagi kita. Apa yang Tuhan rindu kita, kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.